Jelasan tadi belum bisa terima kan? Terima. Sabar saja, ini masih dalam proses. Kalau proses itu dia kan tadi tiga kementerian yang tadi saya bilang itu kan, pasti akan jadi pegawai. Saya percaya bahwa orang sabar itu baik. Nah, besok kita kerja semua jadi bawah itu dalam dua di gereja. Yang dikain. Tapi besok itu kan semua di tanah Papua, jadi ya itu. Terima kasih Bapak atas waktunya, Bapak Staf Ahli Gubernur. Bapak, saya Irma dari Satpol PP Provinsi Papua. Saya bekerja dari 2009 sampai sekarang. Di rumah kan kemarin sudah satu tahun ini berjalan. Jadi saya atas nama saya punya teman-teman yang sudah dirumahkan, yang namanya tidak ada di dalam pengumuman kemarin itu. Terus terang Bapak, hati sakit, kecewa, air mata jatuh kaca. Yang ada nama adik-adik yang kelahiran tahun-tahun muda, memang kita tidak menjadi masalah kalau nama itu diumumkan satu kali dengan kami semua. Ini diumumkan tiba-tiba, tidak ada lagi, tidak ada hujan. Nama-nama yang adik-adik baru mengabdi 1, 2, 3 tahun, 5 tahun paling lama. Ada juga yang siluman, tidak pernah bekerja. Tidak pernah bekerja, tiba-tiba nama ada di pengumuman itu. Baru bekerja 2 bulan, ada nama di sini. Bapak, hati siapa yang tidak sakit, Bapak? Sakit sekali. Air mata jatuh Bapak, sampai saya bilang, di balik kamu punya SK ini suka cita, ada kami punya air mata di situ. Saya bersumpah, ada kami punya air mata di situ, kami bekerja. Dari kantor gubernur ini belum jadi bagus, begini sampai sudah jadi bagus, kami hanya melihat. Tapi kami percaya bahwa Tuhan itu baik, akan indah pada waktunya. Tapi apa yang kami dapat? Janji-janji, kepahitan-kepahitan kemarin. Organiskan buaya. Kasih pengertian kami lewat HP. Tidak sama dengan apa yang Bapak bicarakan. Regulasi. Satu tahun bikin apa? Cukup Bapak, kami juga sudah terlalu lama. 13 tahun itu juga kami teruji mental Bapak. Saya tinggal di Sentani Jayapura setiap hari. Pulang pergi, gaji honor berapa sih? Gaji kontrak berapa sih? Saya mengetuk Bapak punya pintu hati sekarang. Sekarang kami mau menjadi di siapa? Ini kami punya tanah. Tampu tanah. Tahu mau kemana? Tahu mau ke Jawa? Tahu tidak akan dengar kita. Kalau bukan kita minta ke Bapak. Kita anggap Bapak orang tua, PJ gue orang tua. Tolong dengar kami punya rintihan ini. Mengabdi sudah terlalu lama. Yang baru-baru yang sudah duluan diumumkan sakit hati. Tapi kami bisa apa? Kalau teman-teman marah macam kejadian tadi, ya wajar. Memang kami tadi terlalu anarkis, tapi tolonglah, tolong. Pakai hati juga. Bapak-bapak yang terhormat, bapak-bapak pejabat kan punya hati, toh. Sudah cukup. Jadi kami minta kepada Bapak, kami ketuk hati punya, Bapak punya hati. November harus diumumkan dengan NIP. Dengan NIP. Tidak ada cuma nama-nama dan basa-basi, tidak ada. Usia sudah, kita mau kerja di mana? Usia sudah lewat ini, sudah jauh. Siapa yang mau terima kita bekerja? November harus diumumkan dengan NIP. Bapak staf khusus gubernur sudah menjamin kita. Kamrekam. Tidak ada main-main lagi, tidak ada. Terima kasih, Pak. Baik, saya kira yang tadi Ibu sampaikan pengalaman di bekerja. Ya, tapi kalau yang tadi saya sampaikan untuk semua kalau sudah jelas, saya pikir kita bersabar saja, pasti itu akan ada pada waktunya. Kira begitu ya? Ya, terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore.
Demikian laporan kami dari halaman kantor Gubernur Papua untuk para calon CPNS yang saat ini mereka berjuang untuk nasibnya mereka di negeri ini. Guys, tolong share videonya nanti ya. Oke.